أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى أما بعد يا موليا guru kita para ulama para habaib hadirin hadirat yang saya cintai alhamdulillah malam ini kita sudah banyak mendapat ilmu nasihat yang sangat berharga yang baru saja disampaikan oleh guru kita. Saya yakin besar manfaatnya buat kita semua. Kita doakan beliau panjang umur, diberikan kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa umat menuju jalan yang diridhoi Allah. Saya makmuman saja sama beliau. Soal iman sama akal, ini Isra Mi'raj memang peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman. Otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Perjalanan sangat jauh, waktunya sangat singkat. Tiga alam tembus ini. Haram Aqsa itu namanya alam nasut, alam fisika, alam indrawi, itu bisa kita jangkau. Aqsa sampai langit ketujuh namanya alam malakut, alamnya malaikat, manusia enggak nembus. Langit ketujuh sampai aras lewat Sidratil Muntaha, Mustawa dan seterusnya itu alam malak, alam lahut, alam ketuhanan. Malaikat juga enggak nempil ke sana tuh. Makanya di riwayat Isra Mi'raj pun malaikat Jibril nemenin sampai batas langit ketujuh. Sampai situ ke malaikat Jibril hand up. Sampai sini aja Muhammad. Ajan begitu Jibril, pun kita bareng dari Mekah. Kalau cara kita deh, bahasa petamburan. Jangan begitu Jibril, bareng terus. Udah bukan alamnya Muhammad. Kalau gue terusin angus gue nih. Enggak sanggup sampai sini saja. Tiga dimensi alam ditembus. Waktunya sepertiga malam. Menurut otak, enggak mungkin. Menurut kebiasaan, mana bisa. Menurut iman, oh ini maunya Allah. Kalau Allah yang mau, apa yang enggak mungkin. Ada anak kecil, pasti ada emaknya, pasti ada bapaknya nih. Ya, ini hukum otak. Ma bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak. Kan begitu? Itu mah akal. Kalau iman mah enggak begitu. Itu Nabi Adam, emak kagak, bapak kagak. Allah mau lah jadi itu. Nabi Isa, emak ada, bapak kagak ada. Allah mau jadi. Otak kudu tahu diri. Bagaimana proses terjadinya Adam menurut antropologi budaya? Buntu. Kok Siti Maryam bisa hamil padahal dia enggak punya suami? Allah yang mau. Maryam mah perempuan suci. Sayang sekarang banyak juga perempuan enggak mau kalah sama Siti Maryam. Bayuran nih kebayuran. Tamburan mah insyaallah sama. Bayuran. Makanya tahun 80-an saya punya ungkapan, ilmu bikin hidup jadi indah. Seni bikin hidup jadi indah. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Iman bikin hidup jadi terarah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Ini yang pojokan mangan ini dengar suara nih. Kenapa? Reker. Kan ilmu ini. Yang hari ini terjadi di Amerika, hari ini kita tahu dari kamar kita. Televisi, ilmu. Ibadahnya berasa tuh. Tahun 50-an kita orang Petamburan kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. Tahun 50-an? 6 bulan. Orang udah pada lupa aja baru pulang tuh. 6 bulan. Lain yang ada kapal laut, 2 minggu tidak di laut. Mekah Madinah unta. Sekarang orang pergi haji sebulan.
Ilmu bikin hidup jadi mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Baca Quran ibadah, dengan seni tilawah terasa keindahannya. Iman bikin hidup jadi terarah. Benar kata Habib tadi, tanpa dorongan iman, ilmu ngawur. Saya kasih gambaran. Ada namanya Dr. Arthur Clarke. Itu orang Palmerah, kesonohan lagi. Bro. Udah dengerin aja lu, ah. Dia bilang begini, nanti tahun 2010, manusia udah enggak tapi perlu sama guru. Sebab tahun itu sudah ditemukan mesin nickel educator, mesin yang bisa ngajar. Pada tahun itu ustaz bakal pada bangkrut. Tahun 2020 manusia mendekati kecepatan cahaya 18 juta kilometer per menit. Tahun 2030 manusia melakukan antar penerbangan antar planet, interstellar flight. Tahun 2040 manusia bisa terbang dari Mars ke Jupiter dan seterusnya. Puncak kemajuan ilmu tahun 2100, manusia nggak perlu mati. Ditemukan human immortality, kekekalan manusia. Para dokter sudah sedemikian jeniusnya sehingga ditemukan sejenis pil anti malaikal maut. Kira-kira sampai sini kelihatan kalla innal insana la yatgha arrahus. Manusia sering lupa diri kalau merasa mapan. Lupa akan keterbatasan dan kemampuannya. Karena itu sangat penting apa yang disampaikan Habib tadi. Iman dulu, akal baru mikirin. Kalau kita jalan malam, lampu mati, bawa baterai kan? Baterai dulu nyorot, apa kaki dulu ngelangkah? Baterai dulu nyorot, baru kaki ngelangkah. Jangan udah ngelangkah baru nyorot, begitu terang udah meledak. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, karena itu peristiwa Isra Mi'raj harus meningkatkan keimanan. Apa yang disampaikan Habib tadi itu betul buat kita sekarang ini. Ini kan zaman entertain nih. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ini sekarang nih kiai sama dukun tipis bedanya. Bener-bener nih, bener. Saru, kadang-kadang kita bingung nih yang ngomong kiai sama dukun. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm, biar. Atribut aja kacau sekarang ini. Malah ini zaman pencitraan, orang pada pinter bikin bungkusan. 3 bulan lalu penyanyi pencipta lagu mati namanya Aribo. Masih ingat lagunya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau itu soalnya, milih gak susah, rakyat kagak bingung. Alamat jelas, madu di kanan, racun di kiri. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Si amat aja gak goblok. Ini zaman sekarang alamat dibikin remeng, madu di mana, racun di mana enggak jelas. Malah lebih celaka, banyak racun bermerek madu. Ibu dah, ibu kalau ada racun ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Dua-duanya racun gitu. Jadi kita umat ini kudu cerdas. Jangan jauh dari ulama, dari habaib, dari taklim. Sekarang ini banyak minyak babi, cap onta. Ya Allah. Kita terpesona lantaran mereknya cap onta, gambarnya onta, isinya minyak babi. Rakyat harus cerdas. Emas pasti kuning. Benar itu?
apa semua yang kuning pasti emas. Belum tentu dikali banyak banget. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apalagi negara kita ini kan penyakitnya tuh tiga, kudis, kurap, kutil. Sumber penyakitnya satu, kuman. Kudis, kurang disiplin. Kurap, kurang rapi. Kutil, kurang teliti. Sumbernya kuman, kurang iman. Ini mah gak pakai kitab, ini ilmu ta'atik namanya nih. Dengerin aja dulu dah. Yang pertama kudis, kurang disiplin. Ini bangsa disiplinnya rendah benar. Padahal Indonesia merdeka ini kan dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Per hari ini disiplin kita nih, korupsi susah diberantas. Kenapa? Petinggi kita disiplinnya takut atasan tapi gak takut Tuhan. Persis kayak anak muda tengah malam ngebut naik motor, lampu merah nyodok terus, dicegat sama polisi. Iya pak. Minggir. Siap pak. SIM ada pak. SNK punya pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya gak tahu ada bapak. Enteng banget nyautnya kayak orang kagak salah. Tuh disiplin kalau ditongkrongin doang. Semua syariat yang disampaikan Habib tadi muaranya disiplin kok. Syahadat apa? Disiplin akidah. Kalau kita punya disiplin akidah, sabodoh ada apa kek. Yang penting disiplin. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Disiplin. Jenggotnya panjang pak, masa bodoh. Mau sorbannya kayak Batman, kagak ada urusan. Sholat, disiplin waktu. Prajurit kalau semari mau 5 kali wajib lapor komandan, masa mau lapor yang gak bener. Ramadan sebentar lagi, disiplin makan minum biar halal. Kalau belum waktunya jangan. Masya Allah disiplin. Itu Ramadan. Tempe halal habis maghrib. Tahu halal habis maghrib. Bini sendiri halal habis terawih, habis maghrib nafsu amat gue. Habis terawih bu legaan dikit. Pertama perintah puasa turun, sahabat nyangka siang malam gak boleh bergaul sama bini. Ada yang nyerempet-nyerempet. Asal zuhur kumpul di Masjid Madinah pada kongkok tuh. Yang atuh ngomong lain, malam gue gak tahan lu. Terus kejadian sama bini gua. Yang pojokan nyaut, gue juga. Nah, banyak rumahnya. Turun penegasan Allah, uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Kenapa? Allah tahu kebutuhan kamu. Yang enggak boleh cuman siang, malam boleh. Kalau siang kagak boleh, malam kagak boleh, sebulan suntuk apa enggak rontok rambut kira-kira. Hmm.
Ya ya pulang ya. Ini udah jam 00 lewat 10 menit. Bentar dulu, menurut tradisi kita ini di jam udah ganti hari nih. Ini ceramah terpanjang nih. Bayangin gue ceramah dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Eh bener ini. Kudis, kurang disiplin. Tapi udah sering jelasin sama kita, ini Indonesia ini aneh bang, pasar bagus, apa aja laku. Coba lihat Indonesia, asal ada Nabi baru tuh, ada aja yang ikut, heran banget sih. Bener, pasar bagus. Ada aliran aneh, ada aja yang masuk. Segitunya FPI udah begitu rupa, masih ada aja tuh. Ya, berapa kali kita udah dikibuli? Mulai dari Ahmad Musyoddiq, pelatih buat Minton jadi nabi. Dapat wahyu di Bogor. Kan biasanya orang mah di Bogor dapat tales. Dapat wahyu gile bener. Habis gitu Bandung rancai kek, namanya Sayuti, Kang Jukur. Ngaku dapat wahyu, jadi nabi lagi, ditangkep dua polisi, 2 tahun dihukum. Habis gitu Jakarta tuh, Lia Edan. Dihukum 2 tahun sama polisi, dia tangkep. Udah bebas 3 bulan lalu. Ngaku Jibril, ditangkep sama polisi. Polisi kita jangan teroris, Jibril ditangkep. Habis itu yang lucu nih, menurut catatan bakor pakemnya Kementerian Agama tuh, antara di Jawa Tengah Jawa Barat perbatasan Cirebon Losari itu, agama-agama baru muncul namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Agama Jasun yang jadi nabi Tugimin. Saya bilang ini mah jangan jadi nabi, kayak jadi kiai juga kurang, tapi serem rumahnya ini. Al Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Tugimin. Kurang tapi enak rasanya. Yang ribet selawat ya bang, kalau kita kan resep. Ya Habibi ya Muhammad, asyik kita resep. Coba ganti yang tadi, kagak enak banget juga. Ya Habibi ya Tugimin, kagak resep. Disiplin. Makanya tempo hari itu di TV One dibilang gini, hidup mah sebenarnya yang paling tenang tuh hidup model tukang parkir. Coba lihat tukang parkir di pasar, dia mah tuh biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu, gue belum rapi ngomong, dengerin dulu. Gue juga tahu mobil orang, nyampur aja gue heran. Tukang parkir biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih, anteng aja. Bu, bu, nyengir tapi mikir. Saya bukan lagi ngebadut. Ini ada muatannya nih ceritanya. Tasawuf. Tukang parkir itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Nah ini muatannya. Siapa saja yang merasa memiliki, pasti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipin, jabatan, harta, anak, istri, ini sekedar titipan, hidup dong kayak tukang parkir. Pertama, titipan gak boleh bikin kita jadi sombong. Tibang dititipin,
sombong, nggak pantas dong. Tibang dititipin, sombong, nggak pantas. Pak Zainuddin nitip mobil ya, boleh. Yang punya mobil pergi, saya petatang, peteteng. Emang mobil elo dititipin doang sombong. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah sombong. Ada nggak pejabat sombong? Ada. Namanya Fir'aun. Tuh pejabat-pejabat sombong tuh anak buah Fir'aun semua. Dititipin sombong. Ini saya lagi sesek minggu-minggu ini nih. Yang pakai nama Dindin lagi nggak tapi bagus. Nazarudin, Saripudin, saya Zainuddin lagi. Titipan nggak boleh bikin kita jadi sombong ya Bu ya. Ada orang dititipin harta oleh Allah jadi orang kaya, sombong, mentang-mentang kaya, orang lain kecil semua, sama tetangga gak mau kenal, mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah, kuntilanak. Dititipin kok gak pantes. Aduh. Yang kedua, titipan kudu dijagain yang benar. Namanya titipan. Pak, nitip motor ya? Boleh. Begitu diambil tuh motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper penyok. Marah enggak? Apa bedanya? Allah nitip anak tiga orang di rumah kita, enggak dijagain. Nyatu mabuk, nyatu nyolong, nyatu ngerampok. Yang nitip marah. Yang nitip Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu taklim, bantu masjid, bantu yatim, bela yang perlu, tolong yang lemah. Pelitnya 17 setan. Yang nitip yang makro Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya, ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Aku titip ini. Besar dan kaya. Pulaunya saja 17.508 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah dua kali. Negara besar dan kaya, buminya subur, di atas perut buminya segala tanaman hidup, di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara, boksit, emas, timah. Ini bumi kaya. Lautnya kaya, pasir lautnya bisa dijual nimbun Singapura. Ikannya luar biasa, Taiwan, Korea, Jepang langganan nanggokin ikan kita. Jepang kalau nangkep ikan di laut Indonesia nyolong pakai kapal pabrik. Di situ dia tangkep, di situ dia olah, keluar kapal udah dikaleng tuh ikan. Pernah teman saya anak Madura nangkep ikan di laut Malaysia, ditangkep sama polisi Malaysia. Kamu nyolong ikan Malaysia ya? Dia bilang, tidak pak, saya nangkep ikan Sumenep yang lari kemari ya. Pakai merek rupanya tuh ikan. Belum minyak lepas pantai. Itu tetangga kita Malaysia kepengen bener nguasai Ambalat. Di bawah laut Ambalat ada cadangan minyak sebaris sama dengan minyak yang dimiliki Brunei. Terakhir saya ke Pulau Sebatik, batas persis kita dengan Malaysia. Saya punya teman di Sebatik tuh aneh, rumahnya bagian tengah ke depan masuk wilayah Indonesia, dapur ke belakang Malaysia. Saya bilang, lo ngeribetin orang lo.
makan di Indonesia modal Malaysia lagi. Jauh banget yang kawan. Bumi kaya, laut kaya, hutan kaya. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Itu oke lah. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini amanat. Disalahgunakan, dikorupsi, dipakai buat kepentingan golongan. Yang nitip, yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, dia bisa aja nyuruh makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi, batuk, Bromo, muntah, Semeru, meriang, Anak Krakatau, demam, angin puting beliung, banjir di mana-mana, tanah longsor, hujan es, kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup. Hujan es. Angin makhluk, air makhluk, gunung makhluk, nggak mungkin makhluk bergerak sendiri. Ya, ada yang nyuruh. Tuh Merapi tuh demo, tuh demo, supaya kita sadar. Kalau kita rakyat demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau turun ngademin? Mbah Marijan. Tewas. Mbah Marijan udah kumpul Mbah Surip. Mana di alam kubur. Udah pada rapat saya denger. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong. Aman nih, udah beres sudah. Tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Jepang, negara maju, dihantam gempa, jompo 9,2 Richter. Belum selesai tsunami, gelombang 10 meter naik ke darat. Belum selesai bocornya reaktor nuklir, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Fukushima tahu ibu, pal merah ke kanan. Tahu-tahu sok tahu lu. So, kita perlu Allah. Kita perlu pantas. Saya mau flashback. Orang yang paling baik hatinya Rasulullah. Orang yang sempurna akhlaknya Rasulullah. Orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Saya perlu. Dosa sudah diampuni, hati bersih, akhlak paling baik. Sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di Petamburan juga banyak yang kakinya bengkak. Asam urat. Ya masing-masing lah urusan ini. Balik lagi soal kudis ya. Kurang disiplin. Yang kedua kurap, kurang rapi. Ini negara kita boro-boro mau reformasi birokrasi, yang ada malah birokrasi makin gak keruan. Ini pemerintah sekarang hobinya kalau muncul masalah bukan diselesain, bikin tim. Muncul masalah, bikin tim. Muncul masalah, bikin tim. Masalah kagak rapi, tim bikin banyak. Aduh, untung saya udah gak ngurusin partai, Pak. Saya udah mundur 3 tahun yang lalu.
Dulu saya mimpin partai ikut pemilu, dulu zaman jahiliyah. Dulu. Lalu sebagai umat kita kadang-kadang kita juga lemah. Kita bisa bangun masjid, menata masjid. Maaf, sering kalah sama gereja. Gereja tetangga saya melawai itu kegiatannya daily. Rebo kebaktian remaja, Sabtu kebaktian umum ibu-ibu, Minggu pelayanan umum, Senin Selasa ada lagi. Hampir tiap hari kegiatan. Sementara banyak masjid di kampung saya Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. How to manage? Kita bisa bangun rumah sakit Islam, bersaing, kalah sama Omni. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Berapa banyak madrasah kita nasibnya la yamutu wa la yahya, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. How to manage? Kurang rapi. Ya Allah, berapa waktu lalu saya masuk Serpong, saya lihat Serpong sudah jadi kota satelit. Saya telisik lebih jauh, ternyata sekolahannya Don Bosco, Santa Ursula, Santa Maria, gerejanya mbahnya gereja di bawah pojokan. Saya masuk Bekasi, Sukmajaya, sekolahannya Yayasan Penabur, mulai TK sampai perguruan tinggi, gerejanya mbahnya gereja dibangun. Ini kan bagian Isra Mi'raj. Nabi dipanggil Yahudi, dipanggil Nasrani, dipanggil dunia, Nabi gak nengok. Panggilan itu makin berat sekarang, makin berat. Panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan patrialisme, hedonisme. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, bahkan sekarang dia udah pada bikin kuburan mahal tuh di Cikarang Kerawang, namanya San Diego. Kuburan mahal tuh, teman saya pengusaha mesen 200 meter buat kuburan dia 5 miliar. Tanahnya berbukit-bukit, tanamannya rimbun, terus malaikatnya rada baik. 5 miliar. Lah 5 miliar. Engkali. Tiga kutil, kurang teliti. Di masyarakat kita sekarang masyarakat mall, cepat heran, gampang kagum. Lihat tuh ibu-ibu, asal ada mall baru, ramai-ramai aja pergi. Belah sana buka, pindah ke sana. Kagak belanja. Numpang heran doang. Ke sana heran, kemari kagum, ke sana wah, kemari wah. Belanja kagak. Lu ngaku. Ini masyarakat mall, cepat heran, gampang kagum. Nah, pakai cerita aja lah buat memudahkan nangkep secara utuhnya gini. Satu hari terjadi tabrakan di jalan, kenceng bener. Wah, korban jatuh belepotan darah. Dikerubungin orang banyak. Datang wartawan mengambil gambar dari dekat, susah, orang banyak banget pada ngerubung, nyari akal di wartawan. Tolong, saya dikasih jalan ke dekat korban. Wah, orang nengok. Saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya. Dia ngaku bapaknya korban. Ya orang minggir kan. Minggir. Ada bapaknya korban ini. Nah, orang pada minggir semua, dia maju ke depan. Nyampe di depan korban, pucat maka mukanya tuh wartawan. Pucat. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Dia udah kedongan ngaku bapaknya korban. Ini cerita pendek tapi muatannya lumayan. Ya. Kalau belum kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin. Ya. Kalau belum kenal bener jangan buru-buru ngakuin. Ya. Jaga gak taunya ketabrak siapa.
ngaku aja saya bapaknya korban, makan lo jadi bapak monyet. Ini gara-gara penyakit kutil, cepet heran, gampang kagum. Bapak ibu, sementara saya ulangi lagi, ini abad entertain, orang pada pinter bangun pencitraan. Oleh karena itulah maka sudah benar kita makmurkan majelis taklim, jangan jauh dari ulama dan habaib, itu basic kita. Tuh. Tuh. Atau itu peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, itu Haram Aqsa, itu perjalanan horizontal. Aqsa Aras itu perjalanan vertikal. Ini Isra Mi'raj mau pesan, Bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di petamburan ini. Perantau kudu pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, enggak boleh netep. Bodoh. Bodoh, bodoh tahu bodoh. Goblok. Goblok. Bahlul lah madet itu. Bahlul tahu bahlul. Bego. Bego, ngerti bego? Minum es di tiup, bego banget tuh. Dikira ngebul panas kali. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau, tapi nggak pernah mikirin pulang. Nih, ibu-ibu nih, bakal mati nih. Eh, mati. Bapak-bapak nih, mati. Saya mati belakangan. Enak aja lo. Kalau saya mah terserah, saya mah ikhlas, Bu. Kapan aja mau ibu-ibu duluan, saya belakangan boleh. Atau sebaliknya, saya belakangan. Terserah, saya mah ikhlas aja. Masih muda, Pak. Enggak urus. Maut mengacak. Kadang-kadang engkongnya seger banget, cucunya mati. Ya. Ya. Ngacak dia mah enggak pakai abjad. Kalau enggak pakai abjad enak nungguinnya. Tahun ini A mati, tahun depan B, lalu C, terus D, saya Z. Repot gua, enggak ada yang ngurusin. Orang udah habis. Perantau mah kudu pulang. Perantau harus pulang. Dan orang pulang sebenarnya enak. Orang pulang mestinya senang. Ayo bermain bahasa. Dulu zaman SD ada pelajaran yang kita kagak demen, gurunya galak. Pas pelajaran dia pengumuman, bapak guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Ure, girang gak? Kenapa girang? Boleh pulang. Orang pulang girang. Lebaran, masyarakat pulang kampung, girang gak? Kenapa girang? Pulang, orang pulang girang. Sekarang selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah, girang gak? Ragu-ragu mau bilang girang, takut besok gitu loh. Mestinya orang pulang girang. Apa yang bikin gak girang? Dua. Pertama, kita ini sering mencintai sesuatu berlebihan, berakar di hati. Datang saat pulang gak siap ngadepin pisah, ada yang gelantungan di sini, pulang jadi berat. Kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, pulang mah enak. Tuh,
Yang kedua, bekal kagak cukup. Ini cilaka lagi nih. Kagak punya bekal pulang ke Brangsak di jalanan. Belum sempat sembahyang mati. Berani amat. Si amat aja kagak berani. Tapi kalau bekal cukup, percayalah pulang mah enak. Ya Bu. Ya Bu. Apalagi kalau nyontoh baginda Rasul, beliau kan wafat umur 63. Itu standar. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan. Udah deh, jangan pakai pantangan, apa aja makan dah. Sebulan lagi. Telat bawahnya. Tapi pulang itu pasti. Tuh. Yang kedua, yang terakhir, sebagaimana disampaikan Habib tadi, kristalisasi. Dengan Isra Mi'raj kelihatan mana loyang, mana emas. Yang beriman makin mantap, golongan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu kafir lagi. Yang kafir makin kurang ajar, golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan semua abu lain kumpul. Apa artinya buat kita ini? Isra Mi'raj harus membangun semangat kebersamaan. Membangun semangat kebersamaan. Terjadi kristalisasi umat. Ibu bapak hadirin, kebersamaan tidak harus selalu bersama-sama. Berjuang itu kudu punya gergaji, kudu punya silet, kudu punya golok, kudu punya pisau. Kapan makainya? Lihat musuhnya. Yang lo hadapin apaan? Kumis bang, silet turunin. Yang lo hadapin apaan? Akar nangka bang, kampak maju. Berjuang. Gak bisa, yang lo hadapin apa? Kumis, kampak turun. Urusan gak rapi, bibir bonglak bang. Membangun semangat kebersamaan walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, inilah Isra Mi'raj, membangun semangat kebersamaan. Betapa dan siapapun kita, kita perlu yang lain. Songong orang kalau berasa hebat sendirian. Saya bisa ceramah begini kan gara-gara ada yang dengerin ini. Ibu bapak tenang, ada kemarifan, ada yang didengerin. Kita saling perlu nih. Biar hebat saya pidato di sini 2 jam menggelegar, berkobar. Yang dengerin kagak ada. Paling kata Hansip dari Jawan terus itu udah lama begitu ya. Maka saya dengan segala ketulusan saya bersyukur ada FPI, ada Habib Rizik, saya bersyukur. Kita perlu semua berjuang. Nabi aja punya macam-macam kok. Nabi punya Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tepat tapi tukar pikiran. Kampung tuh anget kalau ada yang dituain, ada Abu Bakarnya tuh kampung. Yang mana Abu Bakar? Nabi punya Umar bin Khattab, imam tapi jenderal, jenderal tapi imam, gagah, berani untuk Islam. Kita perlu punya Umar. Nabi punya Utsman bin Affan, ini yang rada susah nyarinya nih. Pengusaha tapi santri, penyandang dana. Kita perlu. Bangun masjid tuh enggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar, bung kubah turun. Lu kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor. Kudu ada Utsmannya. Ini muludan Isra Mi'raj begini nih, meriah begini kan kudu ada Utsmannya nih. Ada penyandang dana. Ya.
Semua berjuang, semua bergerak arahnya sama. Pengajian yang mingguan tuh maju kalau ada penyandang dana punya Usman. Ngarepin jamaah mah repot dah. Yang ngaji tiga bojokan. Yang satu uap, yang satu kempet, yang satu pules. Ustaz pegel. Lagian nih maaf, maaf, maaf. Kita lebih suka ngargain burung beo daripada ustaz yang ngajarin kita di pengajian. Burung beo mah bisa ngomong dikit banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beo ngerti kagak, fasih kagak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beo tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sejuta. Beo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sejuta beo. Beo. Juta. Ustaz yang ngajar kita di pengajian, assalamualaikumnya cakep banget. Lerangin kitab selembar beniran mulut. Pulang 16.000. Lah, udah gitu sendalnya hilang lagi. Bangpak bener. Ya biar boleh ngomong turu-turu ini mah. Nah. Halo Usman. Apa lagi? Nabi punya yang Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Itu malam mau hijrah pan, nih flashback dikit. Rumah Nabi pan dikepung, pagar betis rapat. Jangan orang, tikus kagak bisa lewat. Pagar betis. Di dalam bertiga, Nabi, Abu Bakar, Imam Ali. Apel siaga satu. Tengah malam Nabi bilang, ya Abu Bakar, labbaik ya Rasul. Ayo kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul. Kamu gantikan saya. Apa ya Rasul? Tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Tidur di tempat tidur Nabi pada malam rumah dikepung. Resikonya nyawa. Memang tempat tidur itu yang diincar. Bakal dibunuh dan Imam Ali tahu. Dan beliau masih muda dan beliau kagak nawar. Jangan saya Nabi Abu Bakar yang tuaan. Baik ya Rasul, saya akan gantikan tuan nyawa taruhannya. Tidak perlu ini. Yang kelima, Nabi punya Khadijah binti Khuwailid, perempuan pertama yang beriman. Orang lain belum iman, beliau iman. Orang lain musuhi Nabi, beliau korbankan hartanya bantu Nabi. Islam akan jaya kalau muncul Khadijah-Khadijah baru. Bapak-bapak nih terpulang dari sini, boleh udah musyawarah sama bininya. Malu. Nah bang, tadi lu denger kiai ngomong apa? Apa? Ya gue mau nyari Khadijah ini bagaimana? Umpamanya ini, umpamanya. Umpamanya. Ini bukan ngasih tahu bang, ngajarin ini mah. Dan memang ibu mestinya lebih terima kasih sama Rasulullah. Dunia 14 abad yang lalu kita baca tuh petanya tuh Eropa masih biadab, Afrika belum ditemukan orang, Amerika belum diinjak Christopher Columbus. Asia sangat terbelakang, perempuan menyedihkan, dilahirkan hanya untuk melahirkan. Pemuas nafsu, harganya murah. Nih sebelum Rasulullah datang nih, murah nih. Sebelum Rasulullah datang murah 2003 jam rodol. Buka peta dunia, raja-raja di Indonesia sebelum kenal Islam, senanya biar selir 30-60 nih diketeng ini. Sultan-sultan Turki, ratusan biara haram di istana. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina dalam istana 1000 kamar. Kenapa? Bininya 1000. Lah, haulah. Saya cuma enggak bayangin tuh raja kalau bininya sampai 1000, kapan pakai kolor tuh raja. Pikirin jangan dibayangin. Baginda terenyuh lihat
itu an-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Itu sebabnya waktu ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, inilah event Isra Mi'raj untuk membangun semangat kebersamaan, walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Saya ingat almarhum Panglima Besar Sudirman pernah mesen tentara begini dulu. Kamu hanya menang kalau kamu kuat. Kamu hanya kuat kalau kamu bersatu. Kamu hanya bisa bersatu kalau kamu hidupkan silaturahmi. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak mungkin terbangun kekuatan tanpa kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin terbangun kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Inilah sebabnya kita memerlukan semangat kebersamaan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Duduk kita sama rendah, berdiri pun kita sama tegak. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, inilah sekelumit. Enggak sekelumit sih, sejam juga ini. Saya sebenarnya juga sama dengan guru kita, saya agak kurang sehat kemarin pulang dari apa itu Tanjung Pinang, mabok laut yang Betawi kenyi, mabok laut dikit. Kata saya berusaha hadir, mudah-mudahan jadi obat. Saudara-saudara, saya sampai kepada rangkuman. Pertama, intan paling mahal, mutiara paling berharga, iman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Biarin zaman berubah, akidah jangan goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Yang kedua, karena iman kita perlu Allah. Ibadah yang kita kerjain bukan buat nyenangin Allah kok. Se-Asia enggak ada yang sembahyang, Allah enggak berhenti jadi Tuhan. Benar ini. Ibadah kita manfaatnya buat kita juga. Kita yang perlu Allah. Karena itu Fatihah ngajarin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wawunya ma'iyah tuh paket, enggak boleh pisah. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau nyembahnya beres, pertolongan pasti datang. Yuk beresin na'budunya supaya nasta'innya enak. Na'budu yang benar baru nasta'in. Ya Bu ya. Kerja dulu, habis bulan baru minta gaji. Kalau nak budu beres, nasta'innya lancar. Kita perlu Allah. Kita perlu bentar lagi, sebulan lagi mau Ramadan. Bagi dan Nabi kalau sudah masuk Rajab, doa yang sering dibacakan itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bayangin Rasulullah yang sudah dapat jaminan ampun masih minta kepada Allah, ya Allah, sampaiin saya ke bulan Ramadan. Ya Allah, sampaiin saya ke bulan Ramadan. Bayangin baginda Rasul, apalagi kita. Karena itu kita mohon kepada Allah agar disampaikan ke Ramadan. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, ini saya kira sekelumit yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita nanti akan ikuti pembacaan doa. Sebelumnya undangan yang disampaikan dulu kita Habib Rizik Syihab tadi kita ingat-ingat. Kita hadir sama-sama. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa orang yang membantu orang yang berjuang, pada hakikatnya juga dia sudah ikut berjuang. Lebih kurang mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.